Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, kembali lagi di Renungan Lilin Kecil bersama dengan Kak Lili di sini. Nah adik-adik, sebelum Kak Lili cerita, Kak Lili mau bertanya nih adik-adik, siapa yang pernah merasa khawatir atau sedih ketika ibadah sekolah minggu sudah selesai namun belum dijemput sama mama papa atau sama koko cicinya? Angkat tangan coba. Nah adik-adik, Renungan Lilin Kecil ini berjudul Menghadapi Tantangan. Tantangan seperti apa? Tantangan rasa khawatir. Nah, seperti yang adik-adik bilang kan, kalau aku merasa khawatir kalau belum dijemput, aku merasa sedih. Adik-adik, di dalam Matius 28 ayat 20b dikatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa." Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu berserta dengan kita semua di setiap saat. Nah, Tuhan begitu setia, bahkan dari kita kecil hingga kita besar. Jadi apapun tantangan yang nanti kita hadapi, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu besertaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.